Di saat suasana politik sedang memanas pasca debat cawapres yang digelar pada Minggu 21 Januari lalu, kini beredar foto-foto milik capres dan cawapres peserta pilpres di tahun 2024. Dan salah satu fotonya ada yang membuat warganet jadi salah fokus. Dilansir dari unggahan Instagram @viralinbos, akun ini menampilkan foto-foto lama paslon pilpres 2024. Yang pertama ada foto calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang berumur masih muda. Yang kedua ada foto calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang dibilang membuat warganet salah fokus karena ketampanannya. Yang ketiga ada foto calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang masih muda. Menurut pemirsa Voi, mirip gak sama alam Ganjar? Yang keempat ada foto calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, atau yang biasa dikenal dengan Cak Imin. Yang kelima ada foto calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, yang saat ini masih berumur 36 tahun. Berarti kira-kira foto ini masih umur belasan tahun kali ya. Dan yang terakhir ada foto calon wakil presiden nomor urut 3, Pak Mahfud MD. Kira-kira di foto ini Pak Mahfud lagi ada di wisuda untuk gelarnya yang mana ya? Itu dia beberapa foto-foto lawas dari calon presiden dan calon wakil presiden di peserta Pilpres 2024 kali ini. Kira-kira foto mana nih yang buat pemirsa Voi jadi salah fokus?